Hey guys, salam buat kita semua. So, di video kali ini di channel aku, di channel KRSP, aku mau ngasih tahu caranya masang atau mengoperasikan CCTV ini menggunakan aplikasi di aplikasinya sendiri, yaitu V380S, yaitu CCTV IP yang kemarin saya unboxing guys, dan ini part 2-nya guys. Dan aku mau kasih tahu kepada teman-teman ini caranya bagaimana sih dan caranya mengoperasikannya, karena CCTV ini bisa dioperasikan dengan dua cara nih guys ya. Yang pertama wifi-nya dari CCTV sendiri, dan bisa juga dioperasikan dengan wifi dari rumah sendiri ya guys. Oke, langsung aja kita nyalakan dulu. Yang pertama kita nyalakan CCTV-nya, kita colokkan dulu ke colokan stop kontak, dan setelah itu kita hubungkan kabelnya ke kabel datanya ke sini ya guys ya, ke colokan CCTV-nya, ke sumber dayanya. Nah, kayak gini ya guys ya, sampai dia nanti mengeluarkan suara tersendiri dan dia siap untuk dioperasikan. Tunggu sebentar ya guys ya, dia lagi standby ya guys ya, bentar. Apabila dia udah seperti itu, berbunyi seperti itu, maka dia sudah standby atau sudah bisa dioperasikan, dan dia lagi men-style semuanya yang ada di robotiknya ini sendiri, di CCTV-nya sendiri ya guys ya. Dan dia maka akan berputar secara otomatis nih guys. Bentar ya guys ya. Ini untuk yang kemarin. Ini untuk yang kemarin ya guys. Ini kalau udah ready berarti dia udah standby dan siap untuk dioperasikan guys. Kan kemarin saya udah beritahukan kepada teman-teman guys bahwa dia bisa berputar secara putarannya itu 355 derajat, dan untuk putaran atas bawah itu 155 derajat guys. Langsung aja kita operasikan CCTV-nya ini. Yang pertama, aku mau operasikan dengan jarak yang di sekitar rumah aja, yaitu CCTV IP-nya guys. Langsung aja kita buka aplikasinya. Kalian install dulu aplikasinya yang bernama aplikasi V380S ya guys ya, seperti ini. Atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di kardusnya ini ya guys, ada di atau di dashboardnya ya guys ya. Oke, langsung aja kita operasikan. Yang pertama aku akan jelasin, yang pertama buka dulu aplikasinya. Kalau belum install, install dulu ya guys ya, karena ini bisa diaplikasikan atau bisa dioperasikan melalui dua tipe ya guys ya, yaitu iPhone dan Android ya guys ya. Langsung aja kita lanjut ke aplikasi. Setelah itu tunggu ya guys ya. Setelah muncul seperti ini, kalian tunggu aja. Setelah ini langsung kalian tekan yang ada di atas ya, di kanan atas ini yang ada tambahnya, ini logo tambah. Setelah itu kalian pilih yang add network device untuk rumah sendiri ya guys ya. Untuk di sekitar rumah, sekitar jarak dari 6 meteran lebih, kalian bisa operasikan di rumah ya guys ya. Langsung aja tekan bawah ya guys ya. Maaf blur sebentar guys ya, blur. Nah, seperti ini ya guys ya. Kan di sini ada dua tipe, yang device configuration dan ADD network device. Kalian bisa tekan yang ini dulu. Yang pertama, aku mau kasih tahu kepada teman-teman dulu. Seperti ini, langsung aja kita ke start. Sebentar ya guys ya. Kita cari dulu, dan kalian pastikan konekkan wifi kalian ke wifi-nya kamera ya guys ya, kameranya sendiri. Bentar. Untuk wifi-nya sendiri aku mau sambungkan. Oke guys, di sini kan ada tipenya sendiri, yaitu Mavi 123.90.7.18. Itu untuk tipe dari CCTV aku atau kodenya guys. Langsung aja kita kembali lagi ke aplikasi V380S guys. Seperti ini ya guys ya. Nanti otomatis dia akan ke aplikasi lagi. Ini dengan jarak sekitar rumah aja guys, kamu bisa operasikan di rumah tanpa menggunakan internet ya guys ya. Dia itu menggunakan wifi-nya langsung dari wifi-nya ini guys, wifi dari CCTV-nya sendiri. Langsung aja kita ke setelan. Ini untuk username-nya kalian masukin ya guys ya.
kalian terserah mau masukin apa. Yang username-nya kan ini ada admin. Untuk passwordnya sendiri kalian harus samakan ya, atas dengan bawah. Sebelum masuk kalian diwajibkan untuk memiliki atau membuat password dulu. Saya passwordnya dengan mudah ya guys, yaitu KT123. Yang bawah juga sama ya guys, tolong samakan agar dia bisa dikonfirm. KT123. Setelah itu kalian confirm connecting to server. Setelah itu kalian sudah bisa mengoperasikan tanpa jaringan internet karena kamu sudah menggunakan dari wirelessnya di wifi dari CCTV sendiri. Kalian langsung aja klik yang ini, LAN online atau videonya. Nanti dia otomatis akan diarahkan ke CCTV-nya, guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Ini saya pas lagi buat video ya, guys ya. Dan aku mau arahkan sebentar CCTV-nya untuk ke 355 derajat seperti ini, diputar CCTV-nya pasti akan muter ya guys ya. Seperti itu guys, dia akan mutar. Itu untuk CCTV-nya sendiri bisa mutar sekitar atau dari deskripsinya itu 355 derajat. Dan aku mau kasih tahu lagi kayak gini ya guys ya, mau kembalikan ke posisi awalnya seperti ini, dia berputar otomatis ya guys ya. Kalian juga bisa lihat di sini gambarnya seperti apa. Untuk kameranya sendiri itu bisa di mode HD, yaitu sekitar 720 pixel guys, seperti ini. Kalian bisa ganti aja dan dia hasilnya lebih bagus ya guys ya, lebih tajam gitu loh guys ya. Seperti ini. Ini udah ke posisi awal tadi ya guys ya. Setelah itu aku mau ke atasin lagi ya guys ya. Bentar, aku puter dulu guys ya. Aku mau ke atasin dulu untuk pengoperasiannya seperti ini. Tombol pengoperasian. Aku mau ke atasin untuk yang 155 derajat itu loh guys. Kalian tinggal arahin aja yang ini ke atas seperti ini tombolnya. Ke atas terus, nanti dia akan ke atas guys ya. Seperti ini. Kalau misalnya kita tekan ke bawah, dia akan ke bawah. Kalau ke atas, dia akan ke atas ya guys ya. Sesuai perintah kalian guys, dan secara otomatis dia akan ikut sesuai pengaturan yang kalian atur guys. Dan yang saya suka selain itu, dia itu bagusnya itu gini loh guys. Bisa komunikasi dua arah nih guys ya. Bentar guys. Bisa komunikasi dua arah. Misalnya ada yang ada di rumah, kamu di kamar, dan CCTV-nya ada di ruang tamu, kamunya di kamar. Bentar ya guys ya. Di sini aku mau kasih tahu kepada teman-teman untuk aku komunikasi kepada CCTV-nya guys. Seperti ini ya. Kamu tinggal tekan yang hold to talk atau pertanyaan. Seperti ini ya guys ya. Kamu tinggal tekan sampai warnanya dia nanti ungu. Kalian udah dengar sendiri kan guys, itu suara HP kalian ke CCTV seperti itu. Misalnya saya bilang kayak gini ya guys ya. Jangan lupa subscribe channel KRSP ya guys ya. Seperti itu. Untuk yang CCTV-nya ke HP, kalian juga bisa komunikasi langsung seperti ini. Untuk tombol mute-nya ini kalian tekan, jangan ada silang. Misalnya saya ngomong ke CCTV, jangan lupa subscribe. Nanti di HP otomatis dia akan mengeluarkan suara yang disalurkan ke CCTV ke HP ini guys. Oke, mungkin segitu aja yang dari lokasi sekitaran rumah. Setelah itu aku mau kasih tahu kepada teman-teman menunya sendiri ya guys ya. Di sini untuk menunya sendiri ada proses position, kalian bisa tekan seperti ini. Kalian kalau tekan proses position ini ya guys ya, bentar-bentar. Seperti ini, kalian nanti akan menyimpan lokasi atau arahan yang pertama kalian setting ya guys. Seperti ini misalnya aku setting seperti ini untuk mengarah ke sana ya guys ya, ke suatu letak. Nanti dia akan menge-save. Kalau misalnya saya
rubah posisi CCTV-nya. Nah, seperti ini, maka dia nanti akan otomatis berputar menentukan posisi yang udah kalian simpan tadi, guys ya. Langsung aja kita perlihatkan kepada teman-teman. Kan aku langsung tekan ke preset position ya, guys ya. Langsung aja kita tekan, pilih yang resetan pertama tadi, yang ini ya, guys ya. Nanti otomatis dia akan langsung berputar ke posisi yang ditentukan dari awal tadi ya, guys ya. Oke, di sini juga ada menu screenshotnya. Izinkan dulu seperti itu, nanti dia akan save di aplikasinya sendiri. Di sini juga ada 180 terbalik. Untuk kalian misalnya pasang di dinding, kan otomatis CCTV-nya kan terbalik ya, guys. Kalian bisa menggunakan menu ini, inversion ini, guys ya. Kalian nanti akan terbalik gambarnya seperti ini. Yang aslinya kan seperti ini, nanti dia akan terbalik nih, guys, seperti ini. Oke. Kalau lebih jelasnya seperti ini, guys ya. Bentar. Aku operasikan dulu ya, guys ya. Seperti itu, guys. Nanti dia akan terbalik. Ini posisi awalnya, semulanya seperti ini, dan ini terbalik, guys. Untuk recordnya sendiri, kalian bisa tekan ini record. Nanti dia akan record kalau sudah ada warnanya ungu ya, guys ya. Di garis paling akhir itu kan ada ya, guys ya. Itu nanti dia akan berubah warna ungu, guys. Oke, setelah itu aku akan jelasin ke menu selanjutnya, yaitu menggunakan wireless atau wifi yang ada di rumah. Oke, guys, di step berikutnya ini aku mau koneksikan ini melalui wifi yang ada di rumah ya, guys ya. Karena itu bisa untuk mengoperasikannya dari jarak jauh ya, guys ya, dan bisa komunikasi dengan lancar ya, guys ya. Yang pertama kalian ketahui harus caranya, kalian penyet dulu yang ini ya, guys ya, yang hotspot model seperti ini ya, guys ya. Paling bawah nomor 2 dari kiri kalian tinggal penyet aja. Setelah itu nanti kan di sini ada tipe nama wifi kamu ya, guys ya. Wifi CCTV, bukan wifi yang ada di rumah ya, guys ya. MV123907018 itu tipe dari CCTV aku. Kalian tinggal tekan aja. Setelah tekan nanti dia akan connecting. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa wifi, dan ini ada wifi-nya ya, guys ya. Aku mau pakai wifi aku sendiri ya, guys ya, yaitu Robiah ini ya, guys ya. Aku mau pakai di sini, di atasnya juga sudah ada. Kalian tinggal masukkan saja ya, guys ya, sandi dari wifi yang ada di rumah kamu. Untuk sandi saya yaitu 8765431 ya, guys ya. Tidak boleh salah ya, guys. Kalau salah nanti dia tidak akan connect ya, guys ya. Langsung aja kita ke sini ya, guys ya. Ke check out 12345678. Setelah benar, pastikan benar ya, guys. Langsung aja kalian save. Setelah save nanti dia akan mendeteksi. Setelah ada bunyinya wifi connecting, berarti dia udah terkonek ya, guys. Langsung aja kalian tekan aja langsung, dan untuk pengoperasiannya sendiri ya, guys ya. Tunggu sebentar ya, guys ya, agak loading. Confirm. Reset lagi. File aja ya, guys ya. Kalian tidak boleh menggunakan wifi dari CCTV-nya. Kalian harus menggunakan wifi dari rumah kamu ya, guys ya. Yaitu udah ya, guys ya, udah ke Robiah, berarti udah otomatis terputus dan menyambung ke wifi yang ada di rumah kita. Langsung aja kita operasikan ya, guys ya. Sama sih seperti yang dari tadi, pengoperasiannya sama. Tapi ini bisa dikendalikan jarak jauh, guys, dari misalnya dari Jakarta ke Sumatera, guys, bisa dikendalikan melalui internet atau wireless ini, guys. Tidak seperti yang pertama tadi, itu dia menggunakan beda ya, guys ya. Dia cuma bisa dioperasikan melalui satu ruangan ya, guys ya, atau satu rumah aja ya, guys ya, dengan jarak kisaran kurang lebih 6 meter ya, guys ya. Itu jarak maksimal, guys. Bentar, guys, tunggu aja CCTV-nya sampai bisa. Kita ulangi lagi, guys. Ini berarti dia udah terkonek ya, guys ya. Langsung aja kita operasikan seperti tadi, guys. Tidak jauh beda ya, guys ya. Sini ada teman saya, guys. Nggak apa-apa, ada teman saya, guys ya. Mungkin segitu aja video dari aku, guys. Jangan lupa subscribe ya, biar channel aku berkembang ya, guys ya.
Oke, ini adalah penampakan pada saat aku taruh di ruang tamu dan itu pada saat lampunya nyala ya guys ya. Jadi untuk gambarnya sendiri itu sangat bagus dan recommended banget buat kalian yang mau pasang ataupun mau beli karena dia udah support untuk HD-nya ya guys ya. Oke guys, ini pada saat aku mau matikan lampunya untuk mendeteksi infrarednya bekerja dengan baik, aku matikan sekarang ya. Ini setelah aku matikan dan untuk infrarednya setelah nyala seperti ini guys, gambarnya terlihat jelas walaupun itu sebenarnya gelap ya guys ya, seperti ini. Dan ini recommended banget untuk teman-teman yang mau memiliki karena harganya sangat murah dan teman-teman bisa memiliki kualitas yang terbaik guys, tidak kalah yang dengan harganya mahal ya guys ya. Ini lebih dari cukup ya guys ya menurut aku untuk mengawasi toko maupun kantor atau usaha kalian yang lain gitu loh guys ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe ya guys ya channel aku agar cepat dimonetisasi dan berkembang guys. Bye bye.